Bertempat di Jalan Kebun Jeruk 4, anggota Binmas Taman Sari membuka turnamen futsal tingkat RW Mapar. Dalam sambutannya, Babin Kamtibmas Aibtu Sumarno mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua RT dan RW setempat dan para pihak yang sudah mengadakan kegiatan positif ini. Karena turnamen ini bukan hanya untuk berkompetisi semata, melainkan untuk menghindari pertengkaran serta mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Babin Kamtibmas juga menghimbau agar para peserta futsal yang sebagian besar merupakan anak-anak dan remaja ini dapat bermain sportif, membanggakan orang tuanya dan rajin belajar. Turnamen futsal RW 6 ini merupakan kegiatan pembinaan yang akan memperebutkan hadiah uang tunai yang merupakan swadaya RW 6 untuk alokasi kegiatan positif bagi warganya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.